Karena umatnya tidak bisa dibentuk dengan ibadah saja. Umatnya tidak bisa dibentuk dengan sholat saja, dengan zakat saja, dengan puasa saja, dengan ta'lim ya. Kata Malaikat Subhanahuwataala. Tapi umat ini bisa dibentuk, bisa disatukan lagi dengan setiap umat yang ada fikir bagaimana menjadi umat yang wahid, umat yang sah. Maka perasaan umat ini penting dihadirkan terus kali. Kapan orang itu bisa bersatu? Ketika orang itu punya sifat saling ingin mau menyenangkan saudara. Temannya tidak bakal salah kita kasih ini. Maka yang ngasih itu pasti disenangin sama orang. Ada orang tidak punya air, kita siapkan air, orang kan sih. Nah kata para ulama, umat ini kembali ke satu kapan? Ketika setiap umat yang memikirkan bagaimana seluruh umat yang lain ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya kan? Sehingga perasaan umat ini, umat yang satu, umat yang wahidah ini akan menyebabkan pertolongan Allah bersama dengan umat. Kenapa hari ini sekarang berpecah-pecah umat itu? Ya kan? Kesukuan, maaf. Ya kan? Atau mungkin kebangsaan, minta maaf. Atau kekeluargaan. Ya kan, atau ke kerajaan dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal hadiah mulia justru dengan perkara-perkara orang-orang itu boleh berbangsa-bangsa, orang boleh bersuku-suku. Tetapi jangan kamu bilang saya suku saya bangsanya, enggak. Saya adalah bagian dari kalian, adalah umatnya Rasulullah. Ini hadiah mulia, darah telah dikorbankan, tangisan telah dikorbankan, lapar telah dikorbankan, semua dikorbankan Nabi Sallallahu Alaihi untuk satukan umat ini. Ya kan? Ya, jika Bilal dari Afrika, Al-Ghifari dari Ghifar, ya kan? Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Madinah dikumpulkan. Dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disatukan menjadi umat yang wahidah. Makanya hadiah mulia kata para ulama, kita ini juga berbicara harus hati-hati. Karena nanti ada orang di akhirat banyak amalannya. Tapi ada satu kata-katanya, umatnya pecah belah. Gara-gara itu dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang malnya sedikit aja, sholatnya sedikit, puasa sedikit, zakatnya sedikit. Tapi dia hati-hati bicaranya. Kenapa dia hati? Takut kalau umatnya berpecah belah. Maka ada satu perkataan yang umatnya berbelah, dia bersatu lagi. Orang seperti ini biasa akan diberikan apa hadiah yang besar oleh Allah SWT. Diangkat derajatnya oleh Allah. Itulah makanya di dalam kerja dakwah ini, ya kan? Siapa boleh kita dakwahin? Tetapi bil hikmah, kasih itu masih menjadi nomor satu dari semua. Jadi jangan sampai kita bicara orang berkelahi, orang berpecah. Tapi jangan, jadikan pembicaraan kita ini orang yang berkelahi ya, jadi bersatu ya. Dan apa saja itu kalau bersatu ada yang mulia akan jadi indah. Semen, pasir, bata, kalau bersatu jadi rumahnya pakir jadi indah, cantik. Tapi kalau dia berpisah-pisah, bata sendiri, pasir sendiri, tidak ada yang cantik. Ya kan? Apa yang bagus itu kenapa? Karena bersatu. Coba kalau punya Herman dipecah-pecah, jadi nggak bagus, nggak bisa angkat orang juga. Atau baju kita ini separuh-separuh, kain sendiri, benang sendiri, tidak jadi. Atau tangan kita yang mulia. Kapan tangan itu bagus? Ketika tangan kita bersatu. Kalau tangan, nggak usah tangan, jari jok. Lepas dari tangan kita, nggak ada gunanya sudah jari. Dan Allah tidak mau mengambil. Tapi kalau dia bersatu, sudah. Padahal cuma megang saja, tapi dia bisa menghidupkan. Jadi yang mulia, kalau benda-benda saya disatukan jadi cantik, jadi indah. Bagaimana kalau umatnya disatukan? Maka habiskan waktu kita, pengorbanan kita untuk memikirkan bagaimana supaya umat ini bersatu. Ya, dan masa kita mengatakan yang mulia, kerja usahanya Nabi Sallam adalah kerja untuk mengembalikan umat ini bisa bersatu. Silakan taklim berbeda. Silakan masail berbeda, ya kan? Silakan mazhab berbeda, tapi satu umat yang lebih apa? Mengajak menyuruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah dakwah, inilah kerja dakwah, ya kan? Maka sahabat juga begitu, ya kan? Satu ketika di majelisnya Sayyidina Umar ada orang yang kentut, maka semua sahabat ribut. Ya kan? Maka Khalifah Sayyidina Umar mengatakan yang buang angin tadi coba berdiri. Sebelum berdiri ada satu orang sahabat usul sama Sayyidina Umar. Ya Khalifah, saya usul, ya kan? Semuanya saja yang berundur. Bukan yang kentut saja, tapi semua saja. Maka Sayyidina Umar, kamu orang yang paling bagus.
Maka sudah lumat. Iya sudah, sekarang kita wudhu semua. Maka mulai hari itu kejadian, orang yang buang angin tadi, sampai hari kiamat, sahabat gak tahu siapa yang ketutup hari ini. Perkara buang angin terus. Sahabat bisa, itu yang menyatukan umat. Ya kan? Kalau kita kan malah, wah ini gara-gara sih. Ya dia mau. Begitu juga Nabi telah mencontohkan bagaimana Nabi mengajari sayang kepada umat. Satu badui datang ke Masjid Nabawi, tahu-tahu dia mau gara kencing. Kencing di pojok masjid. Karena Masjid Nabawi waktu itu dari tanah, pasir. Semua sahabat marah. Kata Nabi, jangan kamu marahin. Ya kan? Biar dia selesai kencing di situ, kamu siram, juga selesai. Dipanggil sama Nabi. Ya kan? Ini masjid tempat ibadah. Maka orang itu mengatakan, aku tidak pernah jumpa guru sebaik dia. Begitu Nabi selesai. Karena sahabat semuanya ngamuk, hanya Nabi saya indah. Ketika dia pulang ke kabilanya, dia termasuk orang yang mentaskir kabilah untuk masuk ke dalam Islam. Jadi yang mulia Allah Ta'ala, rasa umatnya hari ini telah hilang, katanya Pak. Termasuk kita pada dakwah ini, sudah mulai hilang. Ya, sekarang sudah mulai kita ber... Nah ini kelompok saya, ya kan? Ini teman saya, ini begitu. Inilah katanya para masyarakat kita, tipu daya setan. Untuk hancurkan umat ini, dibikin berfirqah, dibikin berkabilah, dibikin berbangsa. Sebenarnya ini semua adalah untuk menjadikan satu umat yang wajib. Betul yang mulia Allah Ta'ala, ya kan, musyawarah agama ini, ya pikir agama. Waalaikumsalam. Iya kah? Siapa tahu HP umimu lo? Umimu di mana? Mana umimu? Ya, lanjut. Assalamualaikum. Lanjut makanannya. Siapa yang ada ini? Silakan. Langsung lah makan. Awas kena percikan. Anam itu lah, panas ini. Itu kecap. Kita buka dulu nasinya itu. Mau itu buka. Oke, Pak. Siap. Ini nah. Oh iya, rawan ketahuan itu cocok-cocok nyinjang. Siap. Iya, saya. Ya anjir mesoto naratan jon ni Bambang itu. Ini kan sudah panas nih. Jadi orang enggak berdiri lagi. Nih. Nah. Nyari ambilnya dua. Kalau dia main bola mati kiri. Masyaallah dikasih bapaknya pintarnya. Iya mati kiri. Dari tadi dia sudah ambil airnya dulu. Ada airnya loh. Ini kan apinya Umi mau ku ambil enggak apa-apa ya. Bilangnya sama HP-nya Umiku katanya. Ya, HP-nya Umi aku ambil ini. Sembarangan bukan sembalangan. Kamu yang sembalangan. Sembarangan. Menu sendiri ya. Masya Allah, ya itu juga. Wih, ini enak nih. Nah. Dai makan. Alhamdulillah. Apalagi jenau nge baju coklat kan ada ke tangan saya nggak mau tahu. Yo eh, kau ini tanggung bangko eh. Ini pernah tahu bantai kan dengan makanan ya Allah. Apa yang ini? Apa? Itu nak yang ini. Apa kan jenau apa manjo? Anu apa namanya tu? So. Apa? So nak? Anu apa? Jamur. Lain toge. Itu gejipu inga. Alamun lalu ke sekang kayu gelam le bami timbomi. Ina ke repo nade? Repo kae. Pat
Tapi nih kalau aku ajarin bahasa jenis ponton nih. Toh? Konjo lain belum kumat tu konjo pak. JK Joka. Pak Haji Karyono berapa tahun di Makassar tugas dulu? Tahun. Sama di bagian teknik juga. Bagian teknik juga. Enggak apa nah. Ini mau.